Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Dan kali ini saya akan unboxing sebuah smartphone dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 4X. Ini versi termurah dari Note 4X dengan RAM 3GB dan internal memory 16GB. Saya beli ini dengan harga 1,7 jutaan. HP ini memakai prosesor dengan 14 nanometer, yaitu Snapdragon 625, yang terkenal dengan hemat dayanya. Ini di belakang ada keterangan spesifikasinya, bahasanya Cina dan aku nggak bisa baca. Oke, langsung saja kita buka. Oke, ini dia yang pertama, kita langsung disambut oleh kartu garansi dari distributor Bisel. Ini ada buku manual yang tak pernah saya baca. Dan ini dia device dari Xiaomi Redmi Note 4X berwarna black. Kita kesampingkan dulu. Kita buka-buka lagi. Ini ada buku, nggak tahu apa ini, buku apa. Kita kesampingkan aja. Dan ini kepala charger dengan output 5 volt 2 ampere. Ada kabel data yang masih bertipe micro USB, bukan Type-C. Dan yang terakhir ada SIM tray injector. Oke, ini dia dalam paket pembeliannya, kita akan mendapatkan seperti ini. Oke, ini dia device dari Xiaomi Redmi Note 4X berwarna black. Kesannya keren, maco, sangat cocok untuk kaum lelaki. Kita lihat dulu penempatan tombol. Di samping kanan ada tombol power, volume rocker. Di atas ada mikrofon kedua, infrared blaster, dan juga lubang jack audio. Di sisi kiri ada slot micro SD dan juga slot micro SIM yang menjadi satu, artinya ini hybrid. Dan di sisi bawah ada lubang micro USB, lubang speaker, dan juga mikrofon. Di bagian belakang ini ada logo Mi. Ada fingerprint yang dilingkari dengan aksen mengkilap. Dual tone LED flash. Ada kamera 13 megapiksel. Ini bahannya dari metal, tapi di bagian bawah dan atas dari plastik. Di sisi depan ada kamera, earpiece, sensor proximity, dan juga tombol kapasitif. Oke, langsung saja kita nyalakan. Kita lepas saja plastik yang menempel di layar. Dan ini dia tampilan home screen dari Xiaomi Redmi Note 4X.
dengan UI ciri khas Xiaomi yaitu MIUI. Ini layarnya berukuran 5,5 inch dengan resolusi Full HD dan sudah menggunakan teknologi 2,5D. Bisa kita lihat setiap sisinya melengkung. Ini aplikasinya sangat bersih, nggak ada bloatware bawaan dari distributor. Kita lihat tentang ponselnya. Androidnya 6.0.1 atau Marshmallow. Versi MIUI-nya, ini sudah global 8250. CPU-nya octa-core maksimal 2,0 GHz. Ini memakai prosesor dari Qualcomm Snapdragon 625. RAM 3 GB. Memori internalnya 16 GB, tersisa 8,12 GB. Ini ternyata kamera belakangnya menggunakan sensor Samsung S5K 3L8. Berbeda dengan Notepad X versi 332 atau ke atas yang menggunakan sensor Sony IMX258. Ternyata bedanya di sini. Kita lihat sisa RAM-nya dari 3 GB dengan belum terinstal aplikasi apapun. Dari 3 GB tersisa 1,6 GB. Sekarang kita coba kameranya sebentar. Ciri khas Xiaomi, shutter speednya sangat cepat. Sekarang kita coba performa dari sensor sidik jarinya. Ya, sangat cepat. Oke, sekian dulu video unboxing dari Xiaomi Redmi Note 4X. Dari yang kita lihat, ternyata ada perbedaan hardware yang ditanamkan dari versi internal 16 GB ini dengan versi internal 32 GB atau ke atas, yaitu sensor kameranya ini menggunakan Samsung S5K 3L8. Untuk yang 32 GB ke atas menggunakan sensor Sony IMX258. Oke, sekian dulu video unboxing dari Xiaomi Redmi Note 4X. Jangan lupa untuk subscribe, komen, jika suka dengan video ini klik like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.